Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli ini jelas, pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan menteri luar negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para menlu Oki di Jeddah kemarin serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan Terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi, Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan, dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN (GCC). Esok hari, terima kasih. чным Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh